Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Julindo Auto. Kali ini saya ingin buat sebuah konten, ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua ya. Jadi kebetulan ini kami lagi nanganin R3, kasusnya overhead ya. Dan sekarang prosesnya sudah kita bongkar sebagian. Yang ingin saya berbagi pada video ini adalah kondisi dari penyebab overhead tersebut sampai olinya bercampur ya. Oli sekarang bercampur dengan air. Nah, ini kondisinya. Nah, ini teman-teman ya. Ini teman-teman, ini udah kayak kopi susu ini. Saya perhatikan. Udah kayak kopi susu, tinggal kita kasih tuangkan ke gelas, kita kasih es. Wah, enak ini. Ini dia kondisinya sekarang. Kalau kita lihat ini di bawah. Coba ini ditunjukkan, itu sudah kita bongkar. Nah, sudah kita bongkar semuanya. Ya. Nah, nah. Dan juga ini ke atas. Ini tinggal kita mau ngangkat head. Ini udah kita bongkar. Tutup klepnya, kita pingin bongkar juga. Apa namanya? Tutup timing, cover timing kita bongkar juga. Jadi semua, mungkin semua akan kita turunkan mesinnya. Ya. Jadi teman-teman, yang ingin dari video ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwasanya khusus yang pengguna kendaraan ini, kalau misalkan terjadi pada mobil teman-teman, ini harus diperhatikan baik-baik masalah air pendingin ya. Kalau overhead, kalau sudah mulai overhead, temperatur sudah naik, sudah pernah naik sekali, kalau bisa langsung hubungi bengkel ya untuk dicek kembali. Karena ini bermula dari overhead pertama, temperatur sudah naik dan selanjutnya masih dibiarin dipakai terus dan ujung-ujungnya jadi seperti ini. Mungkin kalau misalkan waktu overhead pertama dia langsung mencoba memperbaiki, mungkin nggak sampai bercampur air dengan oli ya. Maka dan itu ya, kalau sudah seperti ini berarti biayanya tambah besar. Mungkin kalau turun pertama overhead turun setengah, mungkin biaya nggak terlalu besar ya. Ini kasihan juga ya. Terus mau gimana lagi, sudah kondisi sudah seperti ini ya, mau nggak mau ya harus diperbaiki. Ada duit nggak ada duit ya harus diperbaiki. Kalau nggak keduduklah mobil. Nah, ini cerita kami pada konten ini, berbagi informasi sedikit tentang mesin sudah olinya bercampur sama air, sudah kayak kopi susu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam otomotif, sukses dan sehat selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.